akibat menjamurnya organisasi kemasyarakatan atau Orkemas di berbagai daerah, maka perlu didata identitasnya agar selalu kegiatan dapat termonitoring. Guna memberi pemahaman atas pentingnya pendataan Orkemas di Kabupaten Indragiri Hilir, Kesbangpol adakan pertemuan pada Senin 30 November 2020. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Tembilahan tersebut disejalankan dengan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017. Asli Mudin, selaku kepala bagian di Kesbangpol Inhil, mengatakan undang-undang yang ada merupakan pedoman dalam tata kelola organisasi masyarakat. Dirinya juga meminta organisasi kemasyarakatan dapat melapor ke Kesbangpol agar organisasi tersebut tercatat dengan resmi. Sebagai panduan dalam melakukan pemetaan dan penilaian kinerja organisasi kemasyarakatan berdasarkan indikator dan karakteristik yang telah tersusun. Pedoman teknis instrumen evaluasi Ormas ini bertujuan agar pemerintah dan pemerintah daerah memiliki pedoman dalam melakukan identifikasi serta mengklasifikasi Ormas sesuai dengan indikator yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kesesuaian aktivitas Ormas dengan program kerja pemerintah dan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi Ormas oleh tim pengawasan keormasan. Saat ini terdapat 386.970 Orkemas di Indonesia yang terdata di Kementerian Dalam Negeri. Pendataan ini ditujukan untuk mengawasi Orkemas agar berkegiatan tanpa menantang undang-undang dan Pancasila. Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.